saya dulu tuh dalam keadaan susah, punya masalah, saya bingung akhirnya masalah itu ya. Apa itu masalahnya? Masalahnya saya bisa bilang hamil di luar nikah. Karena saya waktu itu bingung, saya nggak tahu mau kemana. Akhirnya saya sempat berkenalan salah satu sama pendiri yayasan tempat Mas Agus, dan saya akhirnya disarankan untuk tinggal di yayasan tersebut. Dan akhirnya saya datang ke yayasan dan dipertemukan sama Mas Agus, ngobrol-ngobrol tentang masalah saya. Kemudian ya saya syukur sih, alhamdulillah bisa diizinkan buat tinggal di yayasan ini. Kalau saya nggak diizinkan tinggal di yayasan ini, saya nggak tahu, bingung, nggak tahu harus mau kemana lagi. Karena waktu itu saya di sini nggak punya siapa-siapa, nggak ada sejarah di Semarang, jadi bingung-bingung. Dan saya bahkan waktu itu sama sekali nggak pegang uang sepeser pun. Mbak, dulu waktu kesini melihat kondisi Mbak yang sudah hamil besar, iya, gimana reaksi dan respon Mas Agus dulu? Ya, reaksi Mas Agus ya melihatnya iba sih, pasti ya, terus merasa kasihan lah, makanya Mas Agus mau menerima saya. Terus emang Mas Agus itu tujuannya emang gitulah, istilahnya buat sosial ya, buat bantu orang-orang yang emang bermasalah. Audio Jungle. Betapa pedulinya Pak Agus ini dengan masyarakat yang selama ini mungkin belum tersentuh oleh pemerintah atau mungkin kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Tetapi kami melihat bahwa Rumah Singgah ini adalah tempat yang paling tepat untuk kami bisa berbagi dengan sesama kami. Bukan cuma saya yang hancur, tapi saya juga menghancurkan orang lain. Dan bagi saya, ketika saya mau mengambil satu keputusan bahwa saya ingin berubah, saya ingin bertobat, dan dengan begitu Tuhan menunjukkan kasihnya, jalannya pada saya lewat ini. Seperti yang dilakukan sekarang. Ya,
Mas, dengan kondisi seperti ini, badan penuh tato, muka, seluruh badan, muka, gondrong, ya pokoknya penampilan yang seperti ini, bagaimana cara Mas Agus meyakinkan warga, meyakinkan umat sekitar? Sebenarnya orang seperti saya ini tidak pantas jadi seorang pendeta, karena seorang pendeta itu penampilannya tidak kayak saya. Tapi bagi saya, bagaimana hidup saya ini bisa membawa dampak yang baik, dampak yang positif bagi masyarakat yang ada sekitar sini, baik yang dimanapun saya berada. Contoh kecil, saya bangun sumur bor, bangun jalan, gapura, dan lain sebagainya. Juga anak-anak binaan, kasih beasiswa anak-anak, dan banyak hal lagi selain itu. Nah, khusus yang yayasan, Mas. Untuk yayasan sekarang yang dibina Mas Agus ada berapa, Mas? Kurang lebih ada sekitar 300-an orang, dan itu separuhnya anak-anak. Jadi yang paling kecil masih usia 1 bulan. Seorang bayi yang tanpa bapak. Tanpa bapak. Bisa dijelaskan, Mas, di situ ada kondisi seperti apa saja orang-orang di situ? Jadi orang-orang yang pas saya tangani ini adalah mantan bekerja malam. Jadi bagi saya, setiap orang itu berhak, punya hak untuk menerima kasih Tuhan, dan kasih itu tanpa syarat.